Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harap jelas eh, clear suara. Sekarang kita ada di talian kita, kita sudah ada apa? Claudina. Hai Claudina, morning, morning. Wah, ini saya punya student yang lepas tapi dia masih kekal untuk berada dalam kelas saya, iaitu Fion. Apa khabar kamu Fion? Ah, kita ada juga sini Ismahani, kita ada Muhammad Abu Wafil, Siti Farhana, kita ada Jedina, kita ada siapa lagi sini? Irene, kita ada siapa lagi sini? Nur Shafira, kita ada Gabriela. Right, kita ada Azlina, right? Okay. Dan juga apa sini? Jeremy, morning, morning. Okay. Sekejap lagi ya, kita mula. Tunggu lagi rakan-rakan lain untuk masuk. Seperti yang kita janjikan, pada pagi ini kita akan pergi kepada chapter yang ke-8, iaitu Rotation of a Rigid Body. Biasa untuk yang lecture note ataupun nota, boleh kamu rujuk dekat Google Classroom. Dan itu juga saya rasa ada soalan tutorial. Kita ada Rich, Irish. Rich, right? Okay. Saya rasa kita nak mulakan kelas pada pagi ini. Kita akan tengok dekat nota. Okay, so this is chapter 8, rotation of a rigid body. So if you look at the title of the chapter 8, rotation or rotational, meaning this is the process that we can relate, or maybe the same process. What happened if you look at the chapter 6, circular motion, rotational motion and circular motion. Okay, mungkin dua perkara yang lebih kurang sama, tetapi mungkin ada beberapa item yang mana perlu kita bincang secara terperinci. Sebab itulah ke rotational, rotation and circular motion ini kita bahagikan kepada dua chapter. Untuk yang chapter 6, circular motion, and chapter 8, rotational or rotational of rigid body. Right? Okay, so jadi kalau kita lihat untuk yang overview, if you look at the on the screen now, we have this is a subtopic in the rotational of rigid body. So we have 1, 2, 3, 4 equation and the item yang ada dekat tajuk ni. Okay, this is a learning outcome. Right? Okay, we start with the 8.1 subtopic 8.1 equilibrium of a uniform rigid body. Jadi definition and use of torque equation. So dia bermula dengan satu item ataupun satu benda yang sebelum ni kita bincang mengenai linear motion and the
process. Then after that, we have circular motion. And next, we have here. Now we have a rotation or rotational motion. So the first is a top. So meaning if you refer to the chapter or topic linear motion ataupun tajuk circular motion, top tidak pernah di ataupun tidak ada dalam circular motion or linear motion. So apa yang specialnya top ini hanya ada dalam rotational motion. Okay. First, if you look at the definition, the top, first we have a symbol of the top here is, right, this is the symbol of the equation, and the symbol of the top, this is magnitude of the top, this is tau, tau or top. Dia bukan macam T, tapi boleh tengoklah dia punya bentuk dia macam mana. This is torque. So magnitude of the torque is a product force and its perpendicular distance from the line of action of the force to the pivot point or rotational axis. So ini dari segi definisi yang orang kata lengkap. Ini beri oleh nota. So what is the torque? So kalau kalau kita permudahkan, the first torque, if you look at the equation, is refer to the torque is equal to F. Dia pakai D ke R? Okay, dia pakai D sini. Setengah-setengah nota tu dia pakai R. Torque is equal to force time distance R or distance D. Now, so this is force and this is D. So meaning here, if you look at the definition, the first torque is a product of the force and distance. So meaning here, force and distance. Okay, kalau katalah saya ambil satu satu jasad, okay, ini jasad ini kita letak di satu permukaan ataupun dinding, dan kalau kamu tengok kat sini, dia ada macam ada satu istilah pivot, pivot point, ataupun rotation axis. Maksudnya kat sini ni kita letak macam satu benda yang boleh kita gerakkan jasad ini, ataupun kayu ke besi ni ke atas ataupun ke bawah. Itu maksudnya pivot point ataupun rotation axis. So you can move to upward or downward. So dia boleh bergerak lah. So meaning here, kalau kamu tolak ke atas, dia akan bergerak ke atas macam ni. Kedudukan dia, position dia tu. So dia boleh bergerak. Dan position ni kalau kita tengok dia macam macam buat satu pusingan lah, rotation. Okay. Nah, itu dia punya bagaimana penjelasan dia kata we have a force. We have a force. The this is a pivot point. So what is the force? If look at the diagram, the force is come from the, if you have the external force, kamu tolak kayu ataupun jasad ni ke atas. Okay, sepatutnya kalau kita ada satu jasad, kalau malah bentuk linear motion, kalau kita tolak ke atas, mungkin jasad ini akan bergerak ke atas macam itulah. Okay, ataupun kalau kamu tolak di tengah kan, macam biasa, pertama kamu macam mengangkat jasad ini ke atas. So ini gerakkan dia. Tapi kalau kita letak di satu pivot point kat sini, dia tidak bergerak ke atas. Dia akan bergerak, dia akan pergi macam satu rotation. Dia nak rotate sudah kan. Dia macam bengkok kat sini. Gerakan dia tu. Dan dia akan berada di kedudukan sini. Right? So, this is the force. And the second is a distance R ataupun D. Distance ataupun R itu, dia merujuk kepada jarak daripada pivot point ni, R ataupun D, kepada the position, where is the force X on the object. Maksudnya kalau saya boleh nikaskan kat sini, kita ambil satu tolak saja, tolak dengan jari ke dengan tangan. So ini dia punya force. And ini dia punya distance ataupun jarak, FR ataupun FD distance.
So if you look at the angle between D or distance dengan F ini, dia adalah 90 darjah, 90 degree. So if you look at the definition of the torque, torque is equal to FR ataupun FD. Maksudnya, if you have the force 10 Newton and the distance between the pivot point to the end of the object, to where is the position, the force X on the object, the distance is R. Let's say R is equal to, let's say 2 meter. So, kita boleh dapatkan, the torque for the system is a 10 times 2 meter. So, this is a 20. What is the unit? Because unit of the force is a Newton. And unit for the distance, or displacement is a meter. Unit is a Newton meter. So, if you look at the unit Newton meter, if you look at the chapter 4, word. Yeah, kita pernah jumpa word. We have a equation, word is a force time displacement S. So kalau kamu tengok unit dia adalah force, unit is a Newton and the S unit is a meter. The same unit, Newton meter, between the torque and word. Right? Cuma yang membezakan kedua benda ni adalah word kita tahu dia adalah merujuk kepada skala kuantiti. Dia tidak merujuk kepada direction, just magnitude. How many joule work this, what done on the system. Tapi kalau torque, the same unit, Newton meter, but if you have the force X on the object, you can rotate to, let's say this is direction of the object is anti-clockwise, dia ke atas, anti-clockwise. So we have a magnitude of the torque 20 Newton and the system start moving, bergerak pada arah lawan jam. So we have a direction. So torque is a, this is a vector quantity. Boleh kamu bezakan, this is the same unit, Newton meter, but for the word unit is a, this is a scalar quantity, but for the torque is a vector quantity. Alright. So mungkin dalam soalan exam, dia suruh bezakan between the torques and the word. Word is scalar quantity and vector, walaupun dia mempunyai unit yang sama tetapi dia punya quantity itu merujuk kepada scalar and vector quantity. Okay. Plus, saya rasa this is perkenalan because according to the lecture note, so first you must know about the torque. Right? So if you look at the definition, torque is a force and distance. Where is the distance is line of action, force to the pivot point ataupun rotation axis. So torque is equal to force time D or force time distance R. And the distance and the force, the angle is a perpendicular distance ataupun dekat dikenali sebagai moment arm. Moment arm here macam kita katakan tadi, kalau kita ada satu jasad, kita letak dekat dinding. So kalau kita tolak dia dengan force F, ini dia punya distance R. So kalau kita tengok between F dengan R itu dia adalah 90 degree, 90 degree angle. So this is perpendicular. So what happened is the first situation, kita ada satu jasad. Kamu tolakkan dia dengan satu force F and this is a distance R. So meaning if you calculate the torque is a force and R is 90 degree. Sebab since 90 degree, 90 darjah. This is force time displacement or distance R. So what happened is let's say this is the first situation. The second situation, we have the same object. Same object, but the direction of the force, direction of the force is not a perpendicular to the R. Let's say this is direction of the force, and still we have a R here. So how to calculate torque for the second situation? The torque, we have a equation force time R, but now the angle between R and F,
R, this is R, and this is F. This is 90 degree. This is the first situation. So, okay. Okay, calculate straightforward. Top is equal to F dot R. The second situation, the angle between force, this is force, this is R, this is, sorry. The second situation, the angle is not the 90, angle is not 90 degree, meaning here. So this is R, and we have direction of the force like this. This is out of force. So the angle is not 90 degree. So how to calculate the torque? Still we have the equation. Torque is force R. But make sure force and R must 90 degree perpendicular. Tapi kat sini bukan 90 degree, not 90 degree. Because angle kalau yang ini 90 degree, 90 darjah. So macam mana kita nak buat? So kita kena pastikan juga force F dengan R ini mesti 90 degree. So macam mana? Maksudnya force ini macam sekali lagi kat sini kita kena gunakan konsep leraian. Kita belajar kat sini. Kita buat sini 90 degree, sini force. Kita kena leraikan force ini kepada arah kat sini supaya force ini ia adalah 90 degree dengan R. So macam biasa, kalau kita buat segitiga kat sini, sini kita ada force. Sekarang ni this is 90 degree. So now we must resolve F here to the Y axis. So let's say this is theta. Ataupun sini kita ambil sini theta. Boleh juga mana-mana satu. Kita ambil kat sini because kita nak pakai sine. So F here is F sine theta. Barulah kita boleh daratkan dengan dia punya R because dia sudah 90 degree. So now we can calculate torque here. F sin theta R. Okay, so this is the process. The first situation, okay, we just use the equation F, FR because the angle between F and R is a 90 degree. For the second situation, because the angle between force and R is less than 90 degree ataupun tidak sama dengan 90 darjah. So kita kena pakai inilah, we must resolve. So mesti F, because F sin theta is 90 degree to the R. So barulah kita dapat dia punya torque. So if look at the lecture note, this is here. D, or you can use D sin theta R, or you can use F sin theta pun tak ada masalah. Yang penting force and R. Force and R always 90 degree. So mana-mana satu kita boleh pakai di sana. Alright class. Jadi this is top. Alright. Okay, this is equation. So ni kita dah bincang tadi. Kita boleh pakai dua-dua rumus ni lah. And this is a vector quantity. Saya baru jelaskan tadi dia adalah quantity. Vector, and this is unit dia, Newton meter. Mengapa Newton meter? Because Newton is come from the unit for the force, and the meter is come from unit for the R. Right? So that's why you need Newton meter. Okay, Newton meter is stop work. Okay, this is vector products. Okay, unit dia adalah joule. Kalau kita tengok dalam word, Newton meter is joule. So torque, ini yang penting, is also, tengok sini. Torque is also defined turning. Twist effect of the force on our body. Macam kalau kita bincang tadi kan. Ini kita tengok. Kalau kita dalam keadaan kita bincang dah sebelum ini. Kalau kita ada satu jasad. Okay, berada di atas permukaan meja contohnya. So sekarang ni kita tolak dia dengan satu daya. Tolak ataupun tarik tak kisah. External force. Semestinya jasad ini akan bergerak lah dengan satu pejutan A. Jadi kalau mass dia M, mana kita pakai second Newton law F is equal to MA. Ya, ini keadaan biasa. Tapi kalau melibatkan yang kita bincang tadi, melibatkan torque tadi, sama juga, cuma jasad ni tadi, kita ambil ni, kita letak kat dinding. Okay.
And kita katakan dia, kita letak satu pin dia dekat dengan satu pivot point. Kita letak pivot point. Pivot point mengapa? Kerana jasad ini boleh bergerak, okay, ke atas, clockwise, anti-clockwise and clockwise. Lawan jam, ikut jam. Meaning here, if you have the external force, kita tolak dengan satu daya. Okay, ini kita tolak juga ya. Kita tolak. Dia bergerak linear. Yang ini kita tolak lurus juga. Tetapi dia tidak bergerak ke atas lurus. Tapi dia macam bergerak dalam bentuk putaran. This is a clockwise curve. Ataupun kalau kita tolak ke bawah, dia tidak akan bergerak lurus ke bawah. Tetapi dia berpusing, rotate. So meaning here, the torque is also defined turning effects. Maksudnya, force yang kita gunakan dalam case ini tidak digunakan untuk menggerakkan jasad itu secara gerakan linear, tetapi dia akan berpusing. Contohnya, kalau kamu nak buat, nak tengok eksperimen yang senang, katalah pintu, katalah kamu berada dalam bilik atau kat rumah sekarang ni, katalah ni dinding. So, ini pintu kan? Pintu, ini dia punya tombol pintu kan? Tombol pintu. Jadi, sekarang ni, kamu nak buka pintu. Saya harap kamu boleh nampak jelas apa yang saya terangkan kat sini. Bila kamu nak buka pintu, kamu tarik kan? Kamu tarik ni, tarik kan? Kamu force. Kamu tarik pintu. So, pintu tu terbuka. Cara pintu, bila kamu tarik, pintu tu tak bergerak sama dengan arah force. Tapi pintu tu dia berpusing kan? Dia berpusing, kita nampak dia terbuka. Sebenarnya pintu tu tetap berpusing. Ni kalau kamu guna daya yang sama, the same force, but the direction, kamu tolak ke dalam. Sama juga pintu tu akan berpusing ke sana. Sama juga dalam kes ini, dia rotate. So meaning here, the force acts on the door ataupun apa pintu ni. Kamu tolak dia dengan external force, pintu tu berpusing clockwise or anti-clockwise. Tapi kita tak kisah dia clockwise ke anti-clockwise. Kalau pintu tu bila kita tarik dengan force dengan tangan kamu, kita nak pintu tu terbuka. So itu dia punya konsep dia. The torque is defined the turning or twisting effect of the force. Torque merujuk kepada force yang dikenakan ke atas satu sistem yang mana merujuk kepada sistem tu akan rotate ataupun berpusing. Ya, itu maksud dia. Okay, lepas tu kita ada sign convention. Ini pun sama juga. Sign convention ni penting ya, kerana dalam beberapa kes pelajar dia macam keliru. Kerana dalam kelas saya macam kita bincang mengenai sign convention untuk acceleration, untuk force, X, Y, positif, negatif. So kita sudah, sebelum ni kita dah declare macam, sekali saya macam kita kena declare convention macam kalau X ke kanan positif, Y ke atas positif, X ke kiri adalah negatif, Y ke bawah adalah negatif. Ini sign convention. Ada pelajar, dia bertanya, mengapa dekat buku ataupun lain sumber, bila dia tengok, ke kiri itu dia ambil positif. Mengapa berlawanan dengan apa yang saya ajar? Sebenarnya tak ada masalah. Jika kamu nak ambil ke kiri ni positif, ke kanan X itu negatif, it's okay, tak ada masalah. Tapi kamu kena konsisten. Jangan sekejap kamu buat soalan pertama ke kanan negatif. Soalan kedua ke kanan positif. Tak boleh. Tapi that's why kita katakan kita buat awal-awal tu kita dah convince lah. Kita dah menyatakan bahawa dengan yakin kita akan gunakan X ke arah kanan positif, X ke arah kiri negatif, Y ke atas positif, Y ke bawah negatif. Okay. Nah, ini maksudnya sign convention untuk yang sebelum ini. Kita dah orang kata ini kamu pakai. Maksudnya benda ni kalau kamu pakai, bila kamu masuk universiti nanti pun, walaupun kamu jumpa dengan pensyarah fizik kamu, dia mengatakan okay, X ke kanan positif negatif. Okay, tak ada masalah, betul. Tetapi dengan syarat, mesti kalau ke kiri kita kena buat opposite direction, kita kena buat negatif lah, positif lah. Ataupun tiba-tiba dia kata okay, gerakkan ke atas Y negatif. Okey, tak ada masalah, bukan salah ya. Tapi dengan syarat kalau dia bergerak ke bawah, kamu kena ambil dia nilai negatif. Itu maksud dia sign convention. So, sama untuk yang case torque. Ini betul-betul lah kamu kena ni, because saya takut nanti berlaku bila dia kata mengapa dia tengok pensyarah ni mengajar
top dia clockwise, anti-clockwise, so ber tak sama arah negatif positif. Okey, dalam nota ni kita pakai dalam nota. Sign convention, top, top. Kita merujuk kepada positif. Ataupun top itu kita tahu dia adalah vector quantity. Vector quantity means you must consider the direction. So, untuk direction top, because dia rotate, because kita kata tadi, top adalah force yang menyebabkan jasad itu berpusing, rotation. Berpusing. Dan berpusing, biasa kita merujuk kepada dua. Satu, kita rujuk kepada anti-clockwise. Anti-clockwise. Maksudnya, kalau anti-clockwise, maksudnya dia bermula dengan daripada sini, paksi X, dia naik ke atas. Dia okay, dia lawan jam kan? Lawan jam. Nah, this is anti-clockwise. So, kita rujuk kepada torque itu adalah this is a clockwise. Okay. Clockwise. So, this is a positive. Okay. So, yang kedua, kita merujuk kepada anti-clockwise tadi pertama kan, torque positive. The second is a torque is a negative. Okay. Kalau clockwise positive, anti-clockwise. Sorry. This is anti-clockwise. This is, okay. Clockwise. Okay, clockwise. Ikut jam. 1, 3, 6, 9, 12. Okay, balik kepada 3. So, this is a clockwise. So, clockwise kita ambil sebagai negatif. So, lepas ini kalau saya katakan satu jasad itu bergerak ke atas ke arah paksi from X positive to Y positif merujuk kepada arahnya itu adalah arah anti-clockwise. Angle sendiri pun kalau kamu perasan sebelum ini ya, okay, kalau kita bincang fizik banyakannya kita ambil angle itu bermula daripada paksi X naik ke atas. So, this is 90 degree. And next, this is 180 to 170. And next, complete circle, we have a 360. Okay, saya tak ambil arahnya daripada bawah ni pergi ke ataupun arah ikut jam. Biasa kita merujuk kepada anti-clockwise. Tetapi tidak salah. Nah, jangan kamu kata, oh, mesti kena ambil clockwise. Mesti kena ambil anti-clockwise. Tiba-tiba pensyarah lain cakap, eh, kita ambil clockwise. Positif. Tak ada masalah. Kalau kamu ambil clockwise positif, automatic anti-clockwise tu kamu kena letakkan tanda negatif. Cuma, that's why dia kata kat sini, kita buat sign convention. Anti-clockwise menunjuk kepada top itu positif. And clockwise, top tu adalah negatif. So, kita pakai yang ni lah, sign convention supaya senang. Alright, okay. So, jadi ini adalah pakai contoh. Talk tu boleh kita jelaskan dalam keadaan apa biasa dalam kehidupan. Katalah kita ada satu pembaris. Kamu letak satu pivot point. Dia melekat tapi dia boleh berpusing ke atas ataupun ke bawah. Saya tak katakan ke atas ke bawah dah. Ini kita rujuk kepada anti-clockwise. This is clockwise. So, meaning here, okay, kalau kamu di hujung ni kamu ambil satu daya ataupun kamu pegang dengan tangan lepas tu kamu tarik ke atas. So, now, we have two item here, distance from pivot point to the point, the force X on the object. And we have a force F. So now we have a torque for the system. Force time D. And direction, kalau kamu tarik ke atas, misalnya pembarisnya akan berpusing ke atas kan? This is anti-clockwise. So torque here is referred to the positive because dia adalah lawan jam. Okay, class. Look at the second diagram here. So we have a, ini pun kalau kamu tengok kat sini, gambar wajah yang sama. Cuma apa bezanya yang atas dan yang bawah ni, kalau kamu tengok, direction of the force. Direction of the force first is 90 degree. And the second situation, direction of the force and, sorry bukan direction, angle between force dengan D tu 90 darjah. And this is angle between force and R or D is not 90. This is less than 90. Iaitu theta. Macam mana kita nak kira dia punya torque? Still lagi kita guna persamaan ini. Still lagi dia anti-clockwise because direction to the upward. The problem here is theta is not equal to 90 degree. So kita tak boleh pakai straightforward rumus yang ini. Right? Kita tak boleh pakai straightforward. So apa yang perlu kita lakukan? Kita dah bincang tadi. Kita kena cari di mana kedudukan dia, force ini dengan R ini. Okay, sorry,
pos dengan R ataupun D ni dia adalah 90 darjah. Iaitu jarak di antara pivot point dengan pos ni 90 darjah. Kalau kita ambil kat sini tak boleh, dia 90. Kalau yang ni okey, sudah 90 degree already eh. So, kita boleh darat teruslah. Yang ni dia 90 degree pada kedudukan sini. Bila kita panjangkan pos ini, oh, kita pergi sini, yes, 90 degree. So the force here, force and the D here, distance here, barulah 90 darjah. Jadi, kita kena cari panjang ini. So panjang ini, kita gunakan segitiga yang sini. This is 90 degree. So sini dia bagi dia punya panjang R because pembaris kita boleh ukur. So kita boleh carilah berapa panjang D kat it's sini. It's 9 o'clock. R sin theta. That's why kita dapat rumus yang ini. Dan dia adalah ke atas. Still lagi sama juga anti-clockwise. Dan top dia adalah bernilai positif. Mengapa positif? Sebabnya, tadi baru kita bincang, dia adalah kita dah buat declaration sign convention. Top positif because of anti-clockwise. Saya harap jelas kat situ. Huh? So we go to the next slide. Ni dia bagi satu situasi yang mana kalau tadi kita cuma ada only single force. So if you look at the case 2, figure 8.2, so we have how many force? So we have F1. We have F2 and we have a F3. So we have three force acts on the system. So what happened to the top? What happened to the top? Dan kita tahu top adalah FR. Ada saja unsur force, ada saja unsur distance R, F and R, maka dia ada top. So sekarang kita ada tiga force, F1, F2 and F3. So meaning ketiga-tiga force ini akan memberi torque masing-masing. So meaning kalau F1 dia akan ada torque 1. F2 dia akan ada torque 2. F3, yes, dia akan menghasilkan torque 3. Tapi kita kena rujuk kepada equation asal dia lah FR tadi. So macam mana kita nak selesaikan kat sini? Ini dia bagi contoh penyelesaian lah. Cuma satu perkara yang perlu kita untuk memudahkan kamu ya. Jikalau ini dia punya katalah pivot point. Dia tak ambil di sini. Dia kata pivot point at point. Oh, sini pivot point. Dia ambil pivot point kat sini. Titik O ni, point O. Dan pada titik point O ni, ada satu force F3. Satu perkara, jikalau force itu bertindak pada pivot point, torque dia ni adalah sama dengan kosong. Tak perlu kira. Cuba saya bagi satu situasi kalau kita ada pintu bilik kamu tu kan, so ini tombol pintu kan, pintu, right? Jadi bila kamu nak buka pintu ni, biasa kita akan tarik tombol pintu ataupun you can pull or push kita akan tolak ataupun tarik, so pintu ni boleh terbuka lah, right? Tapi jika kalau pivot point kat sini, kamu pergi tolak ke arah pivot point ni. Okay, kalau kamu pergi tolak ke arah sana, pintu tu tak terbuka. Saya rasa kamu boleh bayangkan. Kita boleh push, kita boleh tarik dan kita boleh tolak baru pintu terbuka. Tapi kalau kita guna force ke arah sini, okay, pintu tu tak terbuka. Dia akan tak berfungsi ataupun rujuk kepada torque is equal to zero. That's why ada caranya untuk memusingkan pintu bilik. Actually kita bukan nak pusingkan, actually kita nak buka. Tapi sebenarnya kamu memusingkan pintu bilik. Jadi kalau kita ada push and pull, tarik dan tolak pintu. Tapi kalau kita bagi strict macam ni, dekat pintu tidak akan terbuka sampai bila-bila. Right? Okay. Jadi dalam kes ini, pada pivot point zero ni, kita ada F3. Jadi kalau F3 bertindak pada pivot point, di sini mana F3 ni, kalau kita tengok dia adalah sama dengan kosong. Jadi tak perlu kira lah. Jadi torque cuma ada pada
F1 dan pada F2 saja. Ni kalau saya letak pivot point dekat F2, so sama juga. Top pada F2 ni akan sama dengan kosong. Tapi oleh kerana F3 ni bukan lagi pivot, jadi F3 ni dia ada top dia. F1 confirm lah dia akan ada top dia. Cara nak kira, kalau katalah dalam kes ini pivot point dia adalah di sini kan, dia letak kat sini pivot point. Jadi top yang dihasilkan oleh F1 macam biasa, angle dia dengan R sini bukan 90 degree, so kita kena cari F dengan R ini macam mana jarak dia 90 degree pada kedudukan sini kan, 90 degree. So kita boleh carilah panjang kat sini. So F1 R1 sin theta. Okay, pakai segitiga yang ini. Tok yang dihasilkan oleh F2 sama juga, F2 kat sini kan, di mana F ini dengan jarak dengan pivot point ni dia 90 degree. Pada sini jarak dia 90 degree. So kita boleh cari jarak ni dengan menggunakan segitiga ni. Tok yang dihasilkan oleh F3 tapi F3 bertindak pada pivot point. So F3 ni seumpama sama dengan kosong, tak perlu kita kira lah. Nah, itu bagaimana idea untuk kita nak menjelaskan . Macam kalau tadi kan, ini kita ada satu jasad. So this is pivot point for dinding . So meaning here you have force, kamu tolak force kat sana. The second force kamu tarik ke sana. Right? Satu kamu tarik ke arah sana. F. Okay, so this is F1, this is F2, and this is F3. So the question asks you, what is the total torque? Total torque maksudnya, torque akan terhasil jika ada force. Okay, kalau kamu tengok F1, yes, dia akan menghasilkan torque F1. Iaitu torque F1 adalah F1 darab dengan R. So ini F, ini R kita kan. Tapi F dengan R ini bukan 90 degree . So kamu kena cari di mana dia 90 degree. Jadi itu yang kita buat tadi. Kita gerakkan F ini. Oh, di sini dia 90 degree. Jadi kamu kena guna jarak kat sini. Darab dengan F1. Katalah sini, saya ambil R1. R1. Okay. Torque yang disebabkan oleh F2. Jadi torque disebabkan oleh F2. Jadi F2 time jarak. Ini sudah 90 degree. Ini jarak ni lah. Ini katalah jaraknya, katalah R2. FR2. Okay. Torque by the force F3. So sama juga. Torque by the F3. This is a torque F3 time R. Tetapi F3 is not 90 degree to the R. Jadi macam mana? Sama juga, kamu gerakkan F supaya sini 90 degree. 90 degree. So sini katalah R3. This is R3. Jadi kamu akan dapat how many torque? So we have 3 force, meaning you have a 3 torque. Torque 1, torque 2, and torque 3. Macam biasalah, kalau kita ada torque ini, because kamu kena tengok torque yang dihasilkan oleh F1. Dia tolak ke atas, dia tolak ke atas. Jadi benda ni akan naik, berpusing ke atas. So torque ini adalah bernilai positif, anti-clockwise. F2 sama juga, dia ke atas. Dia akan menarik jasad ini ke atas. So torque F2 adalah anti-clockwise. This is positive. And the third force, F3, produce third torque 3. Direction, kalau kamu tarik, dia tarik ke bawah kan. Jasad ini akan bergerak clockwise. So torque 3 adalah bernilai negatif. So meaning here, if you calculate the net force, total torque. So kita ada torque 1 plus torque 2 plus torque 3. Right? Tapi kita dah buat tadi, torque 3 is negative. So this is a negative. Ataupun torque 1 plus torque 2 negative torque 3. This is jumlah torque. Bila kita campur ni, kita dapatlah kalau jawapan akhir dia positif, maksudnya jasad ini akan bergerak anti-clockwise. Tiba-tiba kalau kamu campur tiga torque ini, kamu dapat negatif, confirm jasad ini akan berpusing clockwise. Because negative. Right? So if you calculate the net force, if you have the final answer positive, so meaning here the object rotate to anti-clockwise. If the net torque, so net torque,
this negative value, meaning here the object start rotate direction clockwise, negative to. Okay, class. So saya rasa contoh tu jelas, untuk ni. Okay, nanti detail nanti pengiraan kita akan tengok bincang soalan tutorial nantilah. Kita boleh tengok ya. Saya tak nak detail sangat ni, boleh tengok sendiri. Okay, mengenai ini pun sama juga. Nanti kamu boleh tengok penyelesaian dia. Cuma kalau kita tengok kat sini, dia kata first kamu kena consider dia punya rotation axis ataupun dia punya pivot. Pivot point tu di mana? Pivot point tu rotation. Ni mungkin ambil sini kan? Pivot point. Jadi torque akan dihasilkan oleh F1, F2, F3. Tapi F3 ni torque dia senang saja. Kerana apa? Torque F3 tak perlu kita kira. Kerana torque itu bertindak pada pivot point. Jadi torque 3 is equal to 0. Semua kamu kena consider F2. Tapi dalam masa yang sama juga, kita ada F1. So F1 kalau kita tengok, okay, dia bergerak ke sana. Tetapi ini dia punya R kita. F2 dia bergerak ke atas. Ini dia punya R dia, tapi dia ke atas. Right? Itu dia punya, macam mana kita nak dapatkan dia punya torque hasil daripada force yang dikenakan. Sama juga kat sini. How many force in the system? Okay. 1, 2, 3, 4. Tapi F2 tak perlu kita kira torque kerana dia bertindak pada ni kan, pivot point. Jadi dia punya torque F2 adalah torque F2 is equal to 0. Yang perlu consider yang ni. Jadi yang ni dia tarik ke bawah. Confirm dia akan clockwise. Torque ini bernilai, kita dah tahu, mesin negatif. Yang ni dia tarik ke mana? Ke sana. Okay. Dia berpusing ataupun tidak? Kamu tengok dia punya pivot point. Kalau dia berpusing, kalau dia tak berpusing atau berpusing ke atas, dia adalah anti-clockwise, positive. Kalau dia ke bawah, dia adalah negative, clockwise. Yang kat sini, kalau pivot point kat sini kan, dia berpusing, confirm dia tarik ke sana kan, dia akan berpusing anti-clockwise. So top ini adalah mesti bernilai positif. Okay. Boleh tengok penyelesaian tu di bawah ni. Kamu tengok sini ya, penyelesaian dia. Di sini kalau kamu tengok penyelesaian dia tu, dia buat dalam bentuk table lah. Setiap force ini kamu kena kira top. Top seperti biasa adalah force time D ataupun pi R. Ini dia punya D ataupun R. Ini dia punya magnitude force. Dan kamu tengok ya, F1 itu adalah negatif. Okay, dia negatif. Merujuk kepada, katakanlah kalau pivot point kat sini negatif, maksudnya dia adalah clockwise, ikut jam. Right. F2 positif, ya, tarik ke atas. Jadi dia akan anti-clockwise. That's why dia letak sini positif. F3 itu bertindak pada pivot point. Jadi tak perlu kira, dia akan jadi top, dia adalah kosong. So kalau dalam exam, kamu kena ada strategi lah untuk mengira tu kan. Okey, nanti penyelesaian dia boleh tengok sendiri ya. Ni kalau kamu tengok kat sini, bila dia dah campur ketiga-tiga torque ini, dia akan dapat negatif Newton meter. So negatif maksudnya clockwise. Maksudnya jasad ini akan bergerak ikut jam because torque kita dapat negatif. Okey. Yang ni boleh kamu tengok sendiri ya. Detail nanti kita akan bincang tutorial 1-2 soalan, so kita boleh ni lah. Okey. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada equilibrium of uniform rigid body. Pertama adalah merujuk kepada, saya nak tengok apa itu equilibrium. Equilibrium ni kalau kamu masih ingat, okay, kita dah ada jumpa dalam chapter 3, chapter 4. Okay, dalam keadaan, okay, satu jasad kalau kita tengok, dia dalam keadaan, kata dalam keadaan equilibrium, dia tak bergerak sekarang ni. So V is equal to 0. Sebenarnya ada dua daya yang bertindak ke atas sistem ini walaupun kita nampak jasad itu tidak bergerak. The first is because jasad ini dia ada mass, so mesti dia ada daya berat ke bawah, mg. And the second force because jasad ini dia bersentuh dengan permukaan ini, so dia akan ada satu normal force. Okay, kita gambarkan sebagai n. Dan oleh kerana daya ke atas, normal force is equal to daya ke bawah, iaitu normal force, maka jasad ini kekal dalam keadaan diam, tak bergerak. Because tak ada external force. Right?
Ini dalam keadaan yang biasalah kalau kita nampak. Ataupun equilibrium juga, kita dapati jasad ini mula bergerak. Tapi dia bergerak pada laju yang constant. Tak ada pacutan. Contohnya katalah sepanjang masa dia bergerak 10 meter per second. Sama juga kita gambarkan kat sini, jasad ini konsep dia sama seperti dalam keadaan yang ni dia diam, yang ni dia bergerak. Tapi kalau dia bergerak dengan constant, kita nyatakan dia juga dia dalam keadaan equilibrium. Seimbang. Because dia constant, tak ada pecutan eh. Iaitu daya ke atas normal force ya sama dengan daya ke bawah. Daya yang menyebabkan dia bergerak itu, acceleration itu adalah sama dengan kosong. Tak ada pecutan. Kerana apa? Dia V constant. Kita juga katakan dia dalam keadaan seimbang. Walaupun dia tidak bergerak. Berbanding yang ini, dia memang tidak bergerak. Yang ini bergerak, dia dalam equilibrium. Okay. So, apa yang berlaku dalam chapter ni? Kalau kita tengok, dalam chapter 8 ni, kita bincang mengenai torque tadi kan. Katalah kita letak tengah-tengah satu pengimbang kan. Okay, jasad ini, jikalau kata saya tarik ke bawah, tolak ke bawah dengan mg, berat eh. Kita letak satu jasad. Dalam masa yang sama, kita letak jasad kedua. Jasad ini juga akan ada berat ke bawah, mg. Dan kita dapati dia dalam keadaan diam. So, kita katakan dia juga dalam keadaan equilibrium. Okay. Apa yang berlaku, jikalau yang kita buat sekarang ni, kita tambahkan jasad ini semakin besar. Adakah dia dalam keadaan equilibrium? So yang besar ni akan tolak ke sana. Lebih berat, yang ni akan naik ke atas. Macam dia rotate lah. So mesti ada satu torque yang baru. Hasil daripada dua jasad. Kalau tadi torque itu, torque yang di sebelah kanan dengan torque di sebelah kiri adalah sama. Torque, saya buat ya. Ini adalah kiri eh, left eh, sorry kanan, right, is equal to torque di sebelah kiri, torque to the left. Tetapi kalau dia sama, dia dalam equilibrium, maksudnya kalau telah sini 10, yang kanan pun 10, so dia sama. So mesti salah satu positif, salah satu negatif kan, kerana kalau yang ni dia akan tolak ke arah clockwise, so sini negatif. Yang ni anti-clockwise, so this is positive. So plus minus dia akan jadi kosong lah. That's why kita katakan dia dalam keadaan keseimbangan. Kembali kepada nota ni, maksudnya equilibrium ini sama juga kes yang kita bicara dalam chapter 3, chapter 4. Dia ada dalam konsep top ini. Jasad itu pertama dalam keadaan diam, yang kedua dia bergerak dalam keadaan constant velocity. Okay, jadi yang kedua adalah uniform ataupun uniform rigid body. Okay, rigid body. Apa itu rigid body? If you look at the definition of the rigid body, a body defined shape, definite shape that doesn't change, so that particle that compose is stay in a fixed position relative to one another, even though a force is exert on it. Ya, ini saya tidak tahulah. Bila kamu baca ni, kamu boleh bayangkan apa yang nak diterangkan, apa itu rigid body. Saya buat satu analogi yang senang ya. Kita ada satu jasad lah kan, saya tak ambil bola tu senang. Saya ambil satu, katalah satu bongkah kayu lah. Satu bongkah kayu. So kamu tolak dia dengan satu external force. Ya, bongkah ni akan, okay, bongkah ni katalah berada di atas meja. So bila kita tolak dengan satu daya F, bongkah ni kita katakan dia bergerak pada satu kedudukan yang baru. Okay, kedudukan A, kita tolak dengan external force F, dia bergerak pada kedudukan B. So, situasi yang pertama. Situasi kedua, kita jasad yang besar yang sama. Okay. Ini katalah jasad, saya buat jasad A juga. Tetapi yang ini dibuat dengan katalah bahan yang keras. Eh, ataupun kita katakan tadi dalam bentuk pepejal, contohnya kalau kita ada macam kayu. Dia keras eh. Kalau kita tolak ni. Yang kedua ni kita buat jasad A ni dalam bentuk satu jasad yang macam katalah kita ambil spam eh. Ataupun dalam bentuk yang lembut, kain. Tapi bentuk dia lebih kurang sama dengan A. Bila kita tolak dia, ada dua keadaan. Mungkin dia akan tertolak pada kedudukan B.
bokah yang dibuat daripada kayu, bokah yang dibuat daripada, ini saya gambarkan sebagai wood, kayu, bongkah kayu. Okay, yang ni kita pakai spang. Spang, saya rasa kamu tahu kan, spang tu dia lembut kan. So, bila kamu tolak, mungkin spam ini boleh bergerak ke B. Mungkin spam ini bila kamu gunakan external force, dia tak bergerak tetapi dia akan menjadi semakin apa? Dia akan menjadi kemek, dia akan menjadi berubah bentuk. Lepas tu bila sampai di B tu mungkin dia kembali ke asal balik. Jadi sekarang ni, force yang kamu gunakan ini ke atas jasad yang dibuat daripada, okay, yang kita gambarkan sebagai wood ini, kayu ni, dia tidak berubah. Bentuk dia dan dia boleh bergerak pada A. Kalau spam ni dia akan berubah bentuk, jadi mungkin dia menjadi lebih apa, dia macam ronyok tu kan, berubah bentuk dia punya shape dia tu because dia spam ataupun kain. Kamu ambil kayu, kamu tolak kayu. Yang keduanya, kamu ambil kain, kamu tolak kain. Biasanya kain tu sebelum bergerak dia akan berubah bentuk kerana dia lembut kan. Jadi yang ni kita panggil merujuk kepada rigid body. Yang ni kita panggil dia bukan rigid body lah. Kerana apa? Dia berubah bentuk. Ataupun kalau kita tengok struktur atom dia tu, kan bahan yang pepejal ya. Dia punya struktur atom itu, katalah dia punya item-item dalam struktur atom itu, dia ada dia punya jarak tertentu, katalah pinat atom kan. So bila kita bagi force, jarak ni tak berubah. Jarak ini tak berubah. Dia bergerak bersama-sama. K pergi kepada B. Tapi jikalau spam ataupun kain tadi, jikalau kamu tolak, kamu boleh mengubah bentuk, maksudnya jarak asal tadi macam ni, tiba-tiba kalau kamu tolak, kamu ubah bentuk. Ini sudah menjadi lebih dekat. Dia lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. So, dia akan jadi, kita katakan tadi, dia berubah bentuk. Because dia adalah bukan rigid body. Okay, dalam contoh yang paling senang itulah, kita katakan tadi, kalau aku ambil satu kayu ataupun besi ataupun satu bata ke, semen tu kan. Kalau kita tarik dia, dia tidak mengubah bentuk dia. Tak mengubah bentuk. Tapi kalau dia kain ke, lembut ke, macam apa, spam, kain ke, benda-benda yang lembut, bila kita pegang saja dia berubah bentuk because dia bukan rigid body. So itu yang nak digambarkan sebagai rigid body. Saya rasa jelas kat situ, contoh yang saya bagi kat situ. Okay, seterusnya, if a rigid body is in equilibrium, means body is a transitional and rotational equilibrium. So yang ni kita akan bincang nanti ya. Dua perkara dalam rigid body ini, transitional. Transitional, rotational. Apa maksudnya? Transitional merujuk kepada gerakan lurus. Cuma dia tak panggil linear motion. Kalau linear motion, kita gambarkan satu jasad ini bergerak lurus. Tetapi jika kalau transitional motion ini, maksudnya kita tahu bila kita bincang rigid body tadi, dalam sistem itu, dia gambarkan sebagai satu titik-titik ataupun sebagai mesh, mesh point. Mesh point ni dia macam sistem. Dia bergerak. Secara objek ni bergerak lurus kan, bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So semua sistem ni tak berubah bentuk. So kita katakan dia adalah sebagai gerakan linear ataupun transitional. Rotational maksudnya mungkin dia bergerak dalam masa yang sama dia juga berpusing. Macam kalau kamu tengok kereta tu kan, kereta, kalau kita tengok kereta ni, gerakan dia kita boleh rujuk kepada katalah dua keadaan. Pertama, kereta ni bergerak, sebuah kereta bergerak. Okay, linear. Dalam masa yang sama, cuba kamu lihat tayar tu. Tayar tu dia juga bergerak lurus, kita panggil sebagai transitional motion. Dalam masa yang sama, tayar tu juga berpusing. So, maksudnya dia combine transitional motion dengan rotational motion. Tapi kalau sebuah kereta tu dia cuma ada transitional motion. Saya rasa jelas ya, bagaimana kita nak kaitkan dengan transitional and rotational equilibrium. Okay. Jadi, seperti biasa, kalau dia dalam keadaan seimbang, equilibrium, jumlah force, kita dah tahu, jumlah force tu sama dengan kosong lah. Okay, daya bersih dia adalah sama dengan kosong. Daya bersih tu kalau kita merujuk kepada X and Y, so sama dengan kosong lah. Net force dia kosong. Jadi, dia kalau tak bergerak, dia dalam keadaan diam lah. Okay. So, sama juga, kalau dalam keadaan net force is equal to zero, so meaning here, torque net ataupun torque bersih itu mestinya sama dengan kosong. Jadi kalau dia melibatkan torque, okay, katalah kita ada satu jasad bulat, dia sedang berpusing. Jasad ini sedang berpusing. Berpusing. Jadi kalau net force, net torque is equal to zero,
Maksudnya jasad ini berpusing secara konsisten lah. Constant speed, tak ada pejutan. Okay. Net force is equal to zero. Okay, so torque is equal to zero. Jadi torque merujuk pada x, y, z ni sama dengan kosong lah. Okay, yang tu tak ada masalah saya rasa. Okay, seterusnya adalah center of gravity. Center of gravity, okay, the point with the whole weight of our body may be considered x. Kalau kita sebelum ini ya, kita bincang mengenai center gravity ataupun katalah saya ambil katalah satu jasad. Satu jasad. Saya gambarkan dia weight force kan. Biasa saya akan buat di tengah-tengah. This is center of gravity. So, saya pergi ke bawah. Ini merujuk kepada weight force. Kita gambarkan dekat ni adalah dia punya the whole weight of body may be considered to act. Kita center kat sini. So, mass time gravity G. Sama juga je kalau kamu manusia, kita ada pusat kan. This is pusat gravity kita. This is kalau kita gambarkan sebagai weight force MG. Katalah jisim kamu 50 kilogram. Jadi boleh cari tak berat kamu? Biasa kita gambarkan weight force itu okay, di pusat ini ke arah bawah. Right? So meaning this is 50 G macam biasa 9.81 meter per second. So kita boleh carilah weight force. So center of gravity. Okay. Force exert of center of gravity will be translational motion. Ya. Yeah. Logiklah kan? Jadi kalau kita ada satu jasad tertarik, ada weight force mg, kalau tak ada daya ke atas jasad ini akan jatuh ke bawah, jatuh bebas, free fall ke bawah, itu maksud dia. Okay, so di sini dia bagi beberapa rajah ya. Kalau kamu tengok ini adalah bentuk silinder, this is the center ya, tengah-tengah ni. Dia tengah-tengah ni, kalau kita letak tangan cukup jari ke asing dia seimbang lah. Okay, dia seimbang. This is half of L, this is tengah-tengah. Kalau dia dalam bentuk sphere, bentuk satu macam bola semua tu, this is center dia, center of gravity. Okay. Untuk menyelesaikan rigid body for the equilibrium, kita ada beberapa cara lah. Ini yang dicadangkan dalam nota ni. Tidak semestinya kita pakai semua lah. Tapi dia cadangkan dalam apa langkah yang proper. First kita kena lakarkan. Actually bila kita lakarkan tu macam kita lukis free body diagram lah. How many force? Lepas tu kalau ni dia kata kalau kita ada banyak force, sketch separate free body diagram for each body. Maksudnya katalah kita ada dua jasad, kedua-dua jasad itu satu tergantung, satu berada di atas meja, biasanya kita pisahkan dan kita consider jumlah-jumlah daya yang terlibat. Lepas tu kita consider just the convenient coordinate exists for the each body and construct table resolver. Ini macam biasalah. Kita dah lukis, kita dah tentukan daya-daya bertindak. Setiap daya tu akan menghasilkan torque dan torque itu kita buat dalam bentuk table. Itu tadi prosesor ada contoh dia bagi kan. Lepas tu kita total up untuk arah X, untuk arah Y. Lepas tu kita boleh cari torque. Right? Kalau dalam keadaan equilibrium, jasad itu contohnya tidak bergerak, so torque is equal to zero. Ini kalau kita tengok nanti contoh dia lebih senang lah. Ini dia punya step yang dicadangkan dalam soalan. Kalau kamu tak nak guna pun tak apa. Cuma dalam keadaan selamat lah kerana dia buat langkah-langkah yang orang kata yang step by step. Ya? Takut nanti kita tersilap ke apa semua. So step itu mengurangkan untuk kita membuat kesilapan. Minum dulu sekejap. Okay, kita tengok satu contoh ya. Ini kalau kita tengok contoh ni dia macam ni level kalau soalan exam, soalan final habis kurang macam ni lah untuk bincang berkaitan dengan apa talk ini kan. Okay, hanging flower basket having weights W23 Newton hang up over the edge of balcony railing on a uniform horizontal beam AB of the length 110 cm that rests on the balcony. Basket is counterbalanced body weight value as shown figure 8.5 with the mass of the beam 3 kg. Calculate W weight of W1 and the force exerted on the beam at a point 0. Okay.
Cuma soalan ini bagusnya dia ada bagi rajah kan. Nah, kalau tak bagi rajah tu pening juga kita nak lukis ataupun nak lakar kan. Cuma kita kalau merujuk kepada rajah ni, kita ada dua benda yang main kita kena consider untuk soalan ini. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan dekat Labuan sekarang ni angin kuat sikit Dia punya ya berangin. Saya harap tidak ganggu lah dia punya talian internet pada pagi ni. Okay, so jadi ada dua benda yang main yang utama yang perlu kita consider untuk menjawab soalan ini adalah yang pertama adalah dia punya apa ni, flower basket ni kan. Yang keduanya kita letak satu macam dia kata penimbang supaya dia punya bunga ni tidak jatuh, pasu bunga tidak jatuh ke bawah. So kita kena letak di sini lah. Kalau ikut dia punya konsep talk, untuk pasu bunga ni kekal dalam keadaan tergantung macam ni, tok yang dihasilkan oleh force kat sini kita ada satu force disebabkan oleh weight force kan. So kita boleh mencari katalah tok yang dihasilkan oleh ini katalah kita letak T2 dan kita letak satu besi ataupun batu pemberat. Sebenarnya dia juga akan menghasilkan berat dia ke bawah ataupun this W1 this is W2. So dia akan menghasilkan tok W1 tok 1. Untuk dia seimbang, maksudnya semestinya net torque bersih dia sama dengan kosong lah. Iaitu clockwise torque positif, anti-clockwise torque negatif because this is anti-clockwise. Jadi maksudnya kalau torque sini 10, negatif, sini 10 juga tapi positif. So positif, negatif, so cancel lah. Jadi dia dalam keadaan seimbang, equilibrium. So, pasu bunga ni kekal dalam keadaan tergantung macam itulah, tidak jatuh ke bawah. So, itu dia punya idea soalan ini. Okay, yang pertama kalau kita tengok, apa yang ditanya adalah berapakah dia punya W1, weights, pemberat yang kita nak letak kat sini. How many newtons that can make the hanging flower basket ataupun apa bunga ni kekal dalam keadaan tergantung macam ni, tidak jatuh ke bawah. Okay. Jadi, kalau kita ikut proper step yang dicadangkan oleh apa ni kan, inilah dia punya proses dia kan tadi kan. First dia kata lukis, lukis dah ada dah. Cuma kita kena yang kedua ni lukis, kita kena macam free body diagram. Tapi di sini dia tak suruh kamu lukis free body diagram. Yang penting kat ni kita kena tentukan how many force. Because kalau kita nak mencari, ingat ya, awal tadi kita dah bincang, kalau kita nak mencari torque, kita kena kenal pasti how many force acts on the system. Barulah kita kaitkan dia dengan distance R itu. Yang dia sentiasa 90 degree. Okay, so now how many force? If you look at the yang dicadangkan oleh soalan ini saya kecilkan saya nak kamu nampak sini so saya nak kaitkan ya yang di sini. Okey, weight force weight force kalau kamu tengok W1 ini dia akan menghasilkan daya berat force ke bawah, iaitu daya berat. So ini dia akan menghasilkan force yang pertama. Yang kedua dia punya ni dia panggil apa ni, dia punya horizontal beam warna ni yang dia punya palang ni horizontal beam ni dia pun ada mass dia, dia ada mass dia. Semestinya dia ada berat dia ke bawah. So kita ambil dekat ni kita belajar dia kan center gravity tengah-tengah ni maksudnya jarak ke sini sama dengan jarak ke sini iaitu ni wake force, force yang dihasilkan oleh pemberat itu sendiri. Tapi dia punya pivot point dia adalah sini kosong. Okay. And the second force, yang third force datang daripada pasu bunga itu sendiri. Dia ke bawah. Ni, inilah kadar W2 ke bawah. Satu lagi yang tak ada kalau kita tengok kerajaan ni adalah normal force. Mengapa ada normal force? Kita dapati. Okay. Kalau kamu perhatikan di sini, mengapa ada normal force ni?
dia punya apa panitipang ini horizontal being ni dia bersentuh dengan satu ni permukaan warna merah ni, dia macam batu, tak kisahlah, macam dia punya apa tempat duduk, dia punya pivot point ni, dia bersentuh. Jadi dia bagi berat ke bawah, semestinya bersentuh, dia mesti ada normal force ke atas. Jadi normal force, berat dia punya bin itu W, berat dia punya pemberat W1 dan berat pasu bunga. So how many force we have? Huh? Okay, weight force, satu, force 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, dan kita tahu dia dalam keadaan seimbang sekarang ni. Jadi kalau dalam keadaan seimbang, total net force is equal to 0. Maksudnya clockwise, negative clockwise torque and anti-clockwise torque positive mass is equal to 0. Because dia dalam keadaan hanging macam ni kan. Jadi seterusnya, actually dia nak mencari W1 kan. Jadi kita boleh gunakan konsep inilah, net force. Jadi setiap force ini, mesti dia akan menghasilkan torque dia. Cuma kamu kena pasti di sini pivot point. Oleh kerana normal force ini dia bertindak kepada pivot point, so torque yang dihasilkan oleh normal force tak perlu kira lah, automatic sama dengan kosong sudah. Yang perlu kamu kira torque yang dihasilkan oleh W1, torque yang dihasilkan oleh MG. Torque yang dihasilkan oleh W1 adalah ke bawah, dia adalah menyebabkan dia akan rotate clockwise. So torque ini adalah, torque ini bernilai negatif. Okey, sekejap ya. Ada call ya. Sorry, ada call sekejap tadi ya. Sambung. Okay, jadi torque yang pertama yang dihasilkan oleh W1 adalah clockwise. So torque ini adalah negatif. Torque yang dihasilkan oleh bin ini, dia sama juga ke bawah. Kerana ini pivot point, ya, dia clockwise juga. So ini adalah torque yang dihasilkan, ini adalah negatif. Manakala torque yang dihasilkan oleh pasu bunga, dia adalah anti-clockwise. So torque kat sini adalah positif. Itu yang idea asal ya. Jadi dua negatif torque akan lawan dengan satu positif. Semestinya dia akan jadi kosong supaya dia dalam keadaan stabil. Pasu bunga ni dalam keadaan hanging. Dia tidak naik ke atas ataupun turun ke bawah. So untuk pengiraan lebih detail, ada idea tu kamu boleh tengok dia punya table ni lah. Table ni macam idea yang kita bincang tadi lah ya. Because of W1. W1 itu negatif. Mengapa negatif? Because W1 itu clockwise. Because pivot point kat sini. Ha, jadi negatif. So torque kita tahu adalah force. Force berat dia kan. Berat W1 tu memang kita nak cari. Dia punya jarak ni kamu kena tengoklah. Jarak ke pivot point ini sudah already 90 degree. So 0.75 plus 0.2. So kita dapat negatif 0.75 W1. Force yang dihasilkan oleh W2, dia adalah anti-clockwise. That's why W2 mana W2? W2 is a, okay, force dia adalah ke bawah. That's why letak ni negatif. Tetapi kalau torque, ingat dia, torque anti-clockwise, dia adalah positif. Ini dia letak negatif kerana arah dia ke bawah kan. Tapi tidak apa. Tapi kalau kita nak tukar kepada torque, because dia anti-clockwise, dia positif. Okay, 23 ni bukan negatif tapi dia magnitude. Negatif ini adalah merujuk kepada ke bawah. This is Y component ya. Ke bawah adalah negatif. Tapi bila kita gunakan torque, dia mesti positif kerana dia clockwise. Manakala MG, dia clockwise. That's why dia mesti negatif. Negatif. So kamu tambahlah sini. Cari N tak perlu kira kerana dia bertindak pada pivot. So sama dengan kosong. Okay kelas. So, jadi kita kamu tambah semua ni apa yang kamu dapat. Total up dia punya torque sama dengan kosong because dia tak bergerak. So dapatlah jawapan akhir kita adalah 289.
Okay. Soalan yang kedua ni dia mencari apa? Okay, dia nak mencari ni normal force ni. Berapakah normal force? Kita tahu normal force yang diberikan oleh pivot point ni ke atas bin itu kan ke atas. Yang untuk mencari n kita guna konsep conservation of jumlah daya ke atas sama dengan jumlah daya ke bawah. Daya ke bawah kita ada tiga kat sini. W2, mg dengan W1. Okey, ke atas cuma ada satu saja n. Oleh kerana dia tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah, daya ke atas sama dengan daya ke bawah. Jadi kita samakan daya tu, kita boleh cari dia punya nilai n ya. Kita boleh cari dia punya nilai. Okey, ini daya ke bawah, daya ke bawah, daya ke bawah, tambah daya ke atas sama dengan kosong kerana jasad ini tidak bergerak atas, tidak bergerak ke bawah. Dia dalam equilibrium. So kita boleh cari dia punya nilai n. Okey. Itu the idea lah. Okay, kelas. Contoh. Banyak contoh ya. Jadi sekarang ni dah 40. Okay. Contoh ni pun panjang ya. Nanti kita akan detailkan nanti dalam soalan tutorial. Okay. Next subtopik kita adalah apa ya? Okay. Ini the second part lah. Okay, second part ini kita rehat sekejap lebih kurang 15 minit. Kita akan sambung lebih kurang pukul 10 nanti. Okay, 10 nanti kita akan sambung. Kita akan sambung balik pukul 10 pagi nanti. Sama juga saya akan buat dekat live YouTube. Untuk ada lagi saya rasa dua subtopik untuk kita habiskan chapter 8. Lepas tu kita akan bincang soalan tutorial untuk chapter 8. So jadi untuk yang first part untuk pagi ni, kita berhenti rehat sekejap. Okay, minum dulu sekejap. Pukul 10 nanti kita akan mula untuk yang second part chapter 8. So jumpa lagi pukul 10 nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.